Get ready. Monster kill. Dalam program e-sport, sudah seminggu lamanya kita tak berjumpa. Gejala kaula muda terhadap mobile game bertemakan MOBA semakin memanas. Para publisher game pun tak mau kehilangan momentum demi memperkokoh loyalitas para fans. Liga profesional berhadiahkan miliaran rupiah pun digelar. Menghadirkan pertandingan spektakuler dan jenjang karir yang menjanjikan bagi para pemain profesional. Pada episode kali ini, kita akan ngobrol bersama dengan tim SES atau Saudara Esport. SES merupakan salah satu tim yang mewakili tim Indonesia dalam kompetisi AOV Clash of Nations kemarin. Performanya sepanjang acara bisa dikatakan baik. Factory dalam masalah dan tampaknya Fatality masih coba untuk munduran. Bye bye Balmung dari belakang. Vicky juga melakukan beberapa shot yang masuk cantik. Join lompat dapat satu dan masih ada Holy Ember dan bye bye Rin double kill KT di sana. Akhir-akhir ini lagi banyak kita mungkin orang-orang lihat kita jarang screen tapi kita sering nge-spam gitu, nge-spam solo-solo rank gitu kan, kita lagi mantepin mekanik individu kita gitu ya. Kalau dari awal pas ditinggal nasi uduk emang lumayan besar impact-nya ya, kita sempat mengalami dalam, cuman ya dengan ada tindakan nasi uduk kita harus tetap berusaha, kita tetap mencoba membangun kembali chemistry-nya gitu, tapi kita bakal mencoba tingkatin, ngelewatin, jadi itu ibaratnya barnya gitu, kita harus lewatin barnya itu. Aura tuh udah bukan tim kuda hitam sih, dia udah apain C season 2 gitu kan. Udah gitu kemarin sempet ngelawan banyak tim-tim ASL2 dan mereka bisa ngelawan gitu. Mereka itu udah dianggap sekarang kan sama lah sebagai pro player, udah bukan kuda hitam. Dari segi pengalaman, gue yakin kita lebih kuat ya. Karena mereka bisa dibilang tim baru gitu. Cuman kalau dari segi skill, mekanik gitu, mereka udah seimbang sih. Karena dari roster-rosternya pun itu semua rata-rata pemain veteran. Dan ada bahkan kayak Zenot itu pemain lebih veteran dari gue sendiri. Dia udah di ASL season 1, sedangkan gue season 2 baru mulai. Dia tuh jungler yang konsisten gitu. Dia jago, dia bisa ngegendong tim. Dan dulu tuh dia udah ex Bigatron, dia sempat ngebawa Bigatron tuh sampai masuk 4 besar ASL season 1. Jadi udah gak bisa diremehin, dia harus diwaspadain banget. Dikutip dari laman Facebooknya, Saudara Esport atau yang sering dikenal dengan SES merupakan turnamen organizer dan esport tim untuk mobile gaming yang terbentuk pada tahun 2017. Tepatnya 24 Januari 2017. Berawal dari turnamen yang sering kami adakan, hingga kami memutuskan untuk membentuk tim e-sport yang kompetitif. Di awal sih yang pastinya, pertama gue kan sempat vakum dari game ini. Terus gue mau coba lagi deh bikin tim baru dari nol. Terus yang paling pertama gue ajak itu ada dari tim yang lagi tanding sekarang tuh GGWP. Itu namanya GGWP Kamil, gue ajak dia, habis itu dia oke. Dan pas saat itu gue masih kerja juga, kerja di suatu perusahaan. Dan di tempat kerja gue itu ada teman gue juga namanya SESDYZ yang sekarang satu tim sama gue. Jadi awal terbentuknya kita bertiga. Habis itu kita tetap kurang tim, kita ajak lagi cari siapa. Nah waktu itu kebetulan ada mantan tim yang tadi kita lawan malah BTR Bigatron. Itu namanya BTR Landboy. Sekarang lagi tanding nih namanya, tingnya Pecandu Kopi. Itu dulu mantan tim kita juga. Habis itu 4, kita cari satu lagi. Akhirnya kita dapat dari tim game lah. Tim game itu 1 jadi 5. Pas habis itu udah kita mulai dari waktu itu 4 kali INC mulai. INC kita tanding.
kita coba gonta-ganti pemain, menang, dapat slot ASL. Nah, di slot ASL itu kita dikontrak lah. Habis itu kita dikontrak sama tim Sadara Esports. Nah, habis itu ya kita udah komit sampai sekarang, saya dan yang lain pada all in di sini, kita kurang kerjaan, kita all in. Nah, sampai sekarang deh. Kalau udah soal tim kayak gitu. Kita ikutin sih paling pertama itu yang INC yang saya bilang tadi. Itu kita juara satu di sana dan kita dapat slot qualifier untuk ASL. Habis itu kita persiapan lagi, kita tanding ASL. Untuk qualifiernya kita waktu itu lawan area tim RQ. Dan itu kita menang, kita dapat slot ASL habis itu. Habis itu tanding, ada turnamen yang banyak, ada Seaca kita tanding, kita juara satu di Seaca. Terus yang Comic Con tanding, kita juara 3 apa juara 2 gitu. Saya lupa. Terus untuk yang IGX kita juara 2. IGC kita juara 2 juga kalau enggak salah. Kita rata-rata pick juara 2. Untuk yang tuh waktu itu ada lagi turnamen besar itu AIC qualifier untuk ke luar Vietnam, itu kita menang qualifiernya dan kita berangkat ke sana, cuman di sana kita langsung kalah, jadi kita harus pulang lagi. Habis itu untuk next main Kaskus Battleground, kita juara 3 di Kaskus dan sekarang ESL. Nah, sekarang kita masuk grand final di ESL. Oke, kalau untuk kendala dalam tim sih banyak sih. Apalagi kita di dalam tim ini tim ya. Kita 5 kepala jadi satu tujuan. Itu susah banget, belum yang namanya berantem, beda pendapat, segala macam. Apalagi kayak yang paling sering tuh kayak jam latihan belum pada ready. Nah, itu udah bikin kita kacau lah. Cuman balik lagi ke satu yang saya bilang tadi, kita dari awal udah komit di sini. Kita mau satu tujuan di sini, kita mau menang. Jadi yang sering kita ingetin itu sih. Bagi para player AOV yang sudah lama mengikuti dunia kompetitif AOV di Indonesia, pastinya sudah kenal dengan saudara e-sport yang sering membuat meta-meta baru di AOV. Pasti banyak dari pembaca yang belum tahu bahwa saudara e-sport terlebih dahulu membentuk tim untuk Vainglory. Setelah membuat tim untuk divisi Vainglory, saudara e-sport memutuskan untuk terjun ke kancah arena of Valor. Untuk kali ini, memberikan banyak efek yang berarti dan mereka langsung bergerak ke arah Abyssal Lane, tentunya di arah bot lane and rage Abyssal Dragon dengan buff dan main. Terdiri dari Ses Dis Mystic, Ses Robox, Ses Kete, dan Ses Mars ini memiliki kelebihan dari masing-masing posisinya, sehingga kerjasama di antara tim berjalan dengan baik. Salah satu pemainnya ialah Robox. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan pemain yang satu ini. Berarti sih main game itu udah dari kecil, dari mungkin 10 tahunan udah main lah game-game itu. Dari awal yang paling pertama kali gue mainin game itu, gue ke warnet main Battle Rims. Itu game, ya jadi pulang sekolah, rame-rame ke warnet, ya kita ngadu Battle Rims. Nah itu ngelan, habis itu kan masih kayak, ya anak-anak sekolah lah gak punya jajan, main 1 jam habis itu udah pulang. Itu awal paling awal itu, makin ini lagi gue coba awal tuh main Dota 1. Nah, Dota 1 gue nggak gitu ikut kompetitifnya karena di situ gue masih benar-benar baru kan. Gak lama di Indonesia tuh nongol nah gamenya Garena, Hon, Heroes of the World. Dari situ, nah gue mau coba kalau gue main doang, ya buat apa? Kenapa nggak coba gue seriusin, gue coba ikut kompetitifnya kan? Nah, dari mulai Hon itu gue udah mulai main kompetitif dari Hon. Cuman masih kayak hancur lah, kalah segala macam. Habis Hon, gue main game, soalnya emang dari itu gue MOBA sih, lebih ke strategi itu gue suka kan. Terus abis Hon gue main LOL, League of Legends waktu itu naik. Nah itu di situ gue masuk ke turnamen tertingginya sih di Indonesia, itu LGS namanya. Gue paling tinggi di situ juga 3 doang. Nah abis LOL itu muncul lah game HP, Mobile Legends. Mobile Legends gue sempat main
cuman itu kayak yang kecil doang ikutnya. Itu gue bikin sama-sama Chess di YZ juga, sama dia bikin tim, gue tanding-tanding yang kecil-kecil. Ya lumayan lah dapat yang kecil. Habis itu kan gue tahu nih Garena pabisa besar di Indonesia kan, dia mau keluarin game yang namanya Arena of Valor, ini pasti gede ke depannya nih. Nah, gue coba ajak si Dibajet itu, makanya dari situ gue coba ajak dia, yuk kita main game ini, kita ikut kompetitifnya, kita tekunin di sini sampai sekarang. Oke, kalau pendapat dari orang tua, keluarga, ya pasti hampir sama sih ke semua gamers Indonesia. Mereka pasti awalnya nggak setuju, karena yang main game doang buat apa sih, main game doang buat apa sih. Nah, makanya kalau dari gue pribadi, kalau emang lu serius sama buat main game, lu seriusin, lu tekunin, lu tunjukin ke orang tua lu atau ke saudara-saudara lu tuh, kalau dari sini gue bisa dapat hasil, dari sini inilah yang apa hobinya gue, hobi gue bisa bawa hasil. Kalau dukungannya untuk sekarang bagus, kalau awalnya sih ya semua orang tahu lah, semua gamer pasti tahu lah, dari awalnya pasti mereka orang tua nggak ada yang setuju pasti, dimarahin, dipukulin, makanya main game. Game Arena of Valor itu game MOBA ya, MOBA itu multiplayer online battle arena, itu yang namanya 5 lawan 5 dengan lu menguasai strategi individual segala macem, dan nggak gampang mainnya istilahnya, itu mesti otak-otak yang benar-benar, apalagi yang namanya pro player, jadi kayak nggak cuman main game doang gampang, nggak kayak gitu istilahnya kan, kita butuh latihan, kita butuh tekunin ke game ini, kita tahu segala macem. Intinya kalau untuk MOBA itu game strategi yang otak-otak. Kalau gua sekarang di tim Soda Esports, gua sebagai mid laner, jaga lane mid tengah. Yang pastinya kalau untuk yang metanya sekarang sih, itu mid itu sangat penting untuk nge-clear wave duluan dan nge-backup temen. Sama ngas, karena gua sebagai mage juga, mid kata-kata mage, itu gimana caranya kita kalau ada ward besar, ngasih damage segede mungkin ke dalam ward itu, ngasih damage. Sejak usia 17 tahun ini menjadi pro player, ternyata bermain game sejak dari kecil. Banyak game-game yang sudah dimainkan seperti Dota 1, LoL, dan masih banyak lagi. Baru akhirnya dia bermain AoV. Sudah banyak turnamen yang diikutinya semenjak di Saudara Esports, ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau negara yang paling berkembang esports semua, mungkin Asia, Taiwan ya, Taiwan, Vietnam, Korea masuk Asia nggak? Korea, ya Korea sih, kalau gue Korea. Karena hampir semua pro player yang emang kayak tertinggi itu dari sana. Kayak LOL itu Korea, ini yang sekarang Arena Valor juga ada yang dari Korea juga, gila gitu skillnya lah istilahnya. Dan Korea tuh lumayan gede dukungnya gitu loh. Ya makanya kalau untuk yang tadi gue bilang, kalau Indonesia sendiri kita kan kayak baru dilihat, baru mulai diapresiasikan lah, kayak kemarin sampai masuk ke SEA Games apa kan, sekarang udah masuk ke Piala Presiden gitu kan. Ya kalau menurut gue pribadi harusnya bakal lebih gede lagi sih ke depan untuk e-sport ini. Kalau untuk yang untuk main game MOBA gini sih, yang pastinya benar sih butuh orang yang konsisten, bener, fokus juga betul, karena kita mesti lihat map segala macem, mesti tahu, kita juga mesti dengar info dari teman, kayak musuh mau ngekeng kita atau gimana, terus kayak mesti kayak teman kita mau set up, mau ambil apa, kita juga mesti ready. Jadi mereka mesti yang konsisten, fokus, niat, dan ya terima, lebih terima, kayak dikasih info apa masukan segala macam dia mesti terima. Jadi jangan kayak dia udah salah dikasih tahu dia nggak terima, itu nggak boleh yang kayak gitu. Tips dan trik ya seperti tadi awal gue bilang juga, kalau kalian emang seneng dengan game, kalian fokus ke game ini, fokus ke game yang kalian sukain, terus pelajarin, jangan cuman main game, cuman kalau emang main game buat fun doang ya oke lah, tapi kalau emang kalian suka ya ditekunin, terus kalian tunjukin ke siapa yang, bukan siapa yang sih, hampir semua sih nggak setuju, kayak tunjukin aja kalau kalian bisa di game ini, dan emang game ini tuh penghasilan lah istilahnya untuk sekarang, kan namanya, jadi kayak misalnya kita mau push atas, kita pura-pura mau push bawah dulu, kayak cuma nunjukin satu orang, kita nunjukin satu orang di bawah, pasti kan musuh mikirnya, oh dia di bawah nih musuhnya, padahal yang sisanya tuh udah ke arahnya atas semua, kayak gitu. Ada, pasti ada. Makanya ini bisa dibilang game strategi. Ya benar, karena pemerintah udah mengapresiasi profesi gamers, istilahnya professional gamers ya.
harapan gue ya semoga Indonesia bisa seperti negara lain untuk yang e-sportnya ya. Udah besar, maju, lebih apresiasi lagi. Gue seneng banget yang sekarang tuh udah ada Asian Games gitu-gitu. Moga-moga bisa lebih besar lagi sih dari yang sekarang, dari yang tahun ini. Tampaknya akan coba kelihatan oleh pemain dari STSK ini ranking 6. Tapi oh my God, sudah hancur dan menjadi poin pertama untuk STSK. Ngobrol bersama salah satu pemain CES Robox, sekarang kita saksikan yuk aksi dari saudara e-sport dalam pertandingan-pertandingan yang dilaluinya kemarin. Bunuh, Goblin mendapatkan satu, Timola menjadi target Wild Charge, tapi Timola masih anti-mati-mati kelas, tapi Senko bakal tumbang kali ini, dan masih ada Katalisa menyalakan, Pings dalam masalah, tapi ternyata tidak, Ake yang harus tumbang, tersisa Maul dan juga Timola kali ini, dan dua. Bagus banget, dari saudara e-sport di mana tadi di Gatron, menurut gue kurang respect sih, dengan dia nge-start dari Dark Slayer, sementara mereka kali lagi kehilangan Maul kan, mereka lagi kehilangan Maul juga di situ. Dan kalau kita lihat, Bush dari mid dan juga dari yang tadi set up dari seorang Robox itu belum dicek tentunya. Wah, dan sekarang kita lihat Timola, Wanker, Katalisa, beberapa maju ke depan seorang Dewa Cita, kita pakai Maul bakal hilang kali ini di top lane, masih jauh untuk menahan seorang Timola sendirian, terlalu banyak. Oh my God, bakal di-end kan? Dan tampaknya akan coba untuk di-end oleh pemain dari STS kali ini, Ranking 9, tapi oh my God, sudah hancur. Dan menjadi poin pertama. Jadi pemain STS kita bisa lihat wave masuk dan masih ada Senko bersama menahan. Namun masih ada damage. Oh, Maul kena. Di mana Maul kena, Maul tertangkap. Dan berbobot masih bisa terbunuh kali ini. Maul, Katalizmnya tidak bisa memberikan banyak efek yang berarti. Dan mereka langsung bergerak ke arah Abyssal Lane tentunya. Di arah bot lane, Enrage Abyssal Dragon dengan buff Dark Slay. Racing buff ya, dia bakal diambil Resi, susah menahan, Willing Black Spectre dari Rey, tapi Resi sendirian terlalu berisiko kali ini, DYT terlalu depan, dan DYT bakal tumbang, kali ini kita lihat Resi bisa nanti tumbang, dan maju shock, tapi Kanten tumbang kali ini, dan juga DRC, oh my God, harus tumbang, Bisik dikejar, Majestol Eater maju kali ini dengan sangat berani seorang AG, menahan di sana, dan tentunya Abyssal langsung saja diserahkan kepada tim Bigetron, dengan hilangnya 3 pemain dari set. Oke, dan sekarang kita sini bisa akan terlihat tampaknya seorang Resi tertangkap kali ini. Masih ada cash protection, tapi bye-bye seorang Resi. Tapi tampaknya harus ultimate dari seorang Misty digunakan. Dia bikin beret dulu, baru bikin medallion. Kalau gue jadi harusnya sih menurut gue item respect dulu sih. Karena beretnya udah dibikin juga sama Maul di series. Oke, karena mid lane kali ini wave bakal masuk ke arah mid lane. Dan juga top lane yang sedang disetup oleh seorang Misty kali ini akan bergerak. Karena mid lane tower bakal coba diambil di sini. AG masih ada dead MK digunakan. AG terkena. Acting grab, saya tidak kena tampaknya. AG bakal tumbang. Tapi dari samping Misty bakal masuk. Maul melingkir. Oh my God, Maul hilang. Dan tampaknya Timola masih mau menahan. Roll ke Chaos. Tapi udah terlalu bang. Bingga bro. Dan bye-bye Zeppelin. Terusnya Timola. Dan akan menjadi kemenangan 2-0. Ini masih masuk ke human form lainnya. Aki punya banget di situ. Masih ada Chaos Protection diaktifkan. Namun bingung bro dinyalakan kali ini. Seorang DYZ tetap bakal tumbang. Bad Blinding masuk ke depan. Resi tumbang. Dan tersisa 3 pemain dari Bigetron. Resinya masih mau nge-skill ya. Padahal dia sebagai observer itemnya belum banyak. Top lane akan coba diambil kali ini. Robo. Bintang Death Embrace tapi terlalu banyak damage. Maka bakatnya tumbang. Terlalu depan. Side offline. Timola tumbang. Di situ terlalu depan, AG terlalu depan, AG masih ada soliter, dan kita sih coba menahan tornado digunakan, maju flicker ke samping, oh dan masih ada bingo bro di sana, KT bakal hidup kembali, oh ternyata tidak kali ini, dan AG masih bisa berdiri dengan darah yang tinggal secuil. Oke, dan sekarang kita mid lane bakal diambil dengan sangat cepat dari tim Bigetron tier 2 yang bakal diambil. Dan kasih wall water digunakan, Roblox maju ke depan, Cyclone digunakan, dan tampaknya Roblox masih bisa bertahan, terlalu banyak damage, maju menahan, tower high ground mid bakal
malah hancur. Wall Water mengenai 3 orang sekaligus. Jok dibuka Pink Bro, tapi tampaknya masih bakal hidup kembali seorang Timmy kali ini. Dan Pink menyerang Takaplan, mencoba bertahan. Pink masih menahan kali ini. Dan Mystic sangat tanky, tapi nggak bisa 5 orang itu. Oh my god, naga. Dan tampaknya akan menjadi kemenangan untuk Bigetron. Robux bisa menahan Wall Water, TP-TP bergantian. Dan tampaknya sekarang Mystic bakal tumpang. Robux juga menahan. Dan kali ini tampaknya masih bisa ditahan oleh Sans. Maul maju, dan Resti seorang Maul tertinggal di sana. Dan sedikit lagi loh. Masih coba maju, beberapa poin, dan berhasil. Kenapa dia recall? Kenapa nggak dia tempelin aja tadi? Menciptakan masuk ke depan, masih ada Soul Surfer. Digunakan Robox untuk mundur kali ini. Masih ada Resi dengan adanya Putih Pots Eternal Plus. Namun tampaknya Robox masih dimundur. Dan masih ada Bingo Bro yang diaktifkan. Dan kalau masuk ke belakang. Dan kita lihat, oh my god, Temporal Turbulence mendapatkan korban kali ini. Resi bertahan sendirian. Terkena Human Fork. Oke. Fork Sport, satu hit, tumbang. Oh ini di jauh, pokoknya kita udah pernah dapat match ya, kurang lebih kayak gini dan diputih. Tapi dibuka mengenai duo Aetherol Plus digunakan, dan kita lihat sini KT Plus untuk mundur ke belakang, terlalu banyak damage Bing di sini. Masih ada Wall Prison, Zenko hilang, Bing Bro digunakan, dan masih Jock and Now. Zenko tumbang kali ini, menahan Temporal Turbulence, dan dua orang Maul dan Zenko hilang. Terus yang tiga pemain dari Bigetron akan menahan, dan pemain Sens akan menggiring creep menuju korea terbuka, dan Nage tumbang. Terus yang Timola, dan bye-bye, korea sudah terbuka, dan akan menjadi kemenangan untuk Sens. 3-1. Pemain dari SES akan bergerak langsung ke arah core. Mystic berusaha menahan. Oh my god, Mitir. Oke, Mitir masih ada ring of the Mystic. Nyalakan Robox terlihat maju ke depan. Dan KT berusaha menahan live device, side of life. KT mendapatkan Mitir di sana. Satu tumbang. Dan tampaknya masih ada dua pemain dari SES. Moga hilang. Dan core terbuka. Kali ini SES apakah bisa bertemu satu poin kemenangan. Oke, tower di bot lane berhasil diambil. Dari arah sini Bing akan berusaha menahan, maju ke depan dengan Fox Form kali ini. Dan kita lihat pemain dari SES akan maju Malius. Wyvern menahan banyak damage, Spock dari samping. Assassin dari belakang, maju ke depan seorang Wira. Wyvern harus tumbang kali ini. Dan tampaknya ditukar dengan satu orang KT. DYZ terlihat, dan tampaknya dikejar dan harus tumbang kali ini. Masih Robox yang mencoba mengejar seorang Mitir di sana. Mitir tumbang, Watcher, seorang Poka di sana. Dan Robox bye-bye tumbang kali ini. Wheeling with Pinwheel. Kita lihat di sini maju ke depan seorang KT menjadi target yang berhasil tumbang oleh Temporal Turbulence. Tapi itu karena seorang Bing kali ini. Poka dan juga Wyvern masih menahan. Tapi dari samping Mystic tumbang oleh seorang Hans di sana. Dan tersisa 2. 2-on-2 kali ini arah Mitir. Maju dari Embrace. Dan kita lihat sini Bing berapa seorang Wyvern. Tapi Bing harus tumbang tentunya. 2 orang follow up Hans dari samping. Maju ke depan. Ren digunakan. Prism mendapatkan satu orang di sana. Wyvern terlalu depan. Dan tampaknya Wyvern masih bisa mundur. Tapi KT hilang di sana. Mitir masih bisa bertahan. Dan Mitir juga tumbang. Wyvern menahan di arah bot lane. Hans dengan snipe-nya dari samping. Wirau bakal masuk. Berusaha dapat satu. Mutile decimate. Dan kita lihat di sini. Di belakang Wyvern juga bertahan. Wirau tumbang. Mystic mendapatkan satu. Dan masih ada Hans. Robox dan juga naga di sana. Wyvern. Dan berhasil menjatuhkan seorang Robox di sana. Lihat gak sih di mana Hans free hit di situ. Keluarkan 1-7, berani sekali Flicker dengan Dead Embrace yang kate dari belakang. Langsung saya dengan nge-stun langsung, dan Krupik juga sini harus mulai ke belakang. Cataclysm hampir saya terbunuh Titan First, tapi Titan First masih bisa bertahan. Malah DYZ yang harus tumbang, dan Pink juga gak bisa bertahan. Masih ada Blade of Eternity, masih bisa selamat. Tapi ini udah sulit banget. Ini 2 ditukar 2, udah itu Party Gaming. God Slayer sedang coba diambil oleh tim Soldier Esport. Ada DYZ mencoba menzoning, ada Gambit sedang Wall of Water-nya mencoba menurut Robox, tapi ada Cataclysm di bumi begitu saja. Dan Titan First berhasil dikalahkan oleh Binx. Sedang Marja dengan Ghostwalk-nya mencoba untuk kabur, tapi sepertinya susah sekali untuk kabur. Dan apakah ini bakal menjadi kemenangan untuk Liapkan? Apakah ini bakal dimenangkan oleh Liap? Karena Liap best, karena harus meninggal. Dan 1-7-1-7 itu agak harus mati. Ada tinggal Rubik sendiri, ada 1-7-1-7 ya, tapi kan Blade of Eternity-nya ini udah mulai masuk nih. Udah mulai masuk di mid lane, ada Rubik yang mendorong, kata kuncinya dikeluarkan. Dan Kete berhasil menunda Best dan juga Tether. Sayang sekali One Prison yang gagal, dan 1-7-1-7 berhasil selamat meskipun dengan darah sedikit. Kete hati-hati karena darah kamu tinggal dikit lagi. Marja dengan Ghostwalk yang mencoba untuk menahan dan menghabisi kereta yang ada. Dan Kete berhasil tumbangkan, tapi Best dah hancur dan kebelakang.
Dragonnya berhasil dijatuhkan. KT dari belakang berusaha untuk melakukan flanking, namun terlalu sulit juga. Dan jungle milik Chef sudah mulai diinvasi. Lalu ke depan Putipus, ternyata kita lihat di sini Ray masih bisa menahan. Death Embrace, Dewa sih cukup tanky. Berani menahan di sana Korsu untuk mengejar mid lane. Maju Robux dalam masalah light device. Ray masih lebih ngebro, hidup lagi. Katalizm, Korsu sudah mulai dicicil. Kali ini bahaya sekali. Dan tampaknya di sini akan menjadi kemenangan untuk M8 Hexa. Pertama satu poin melawan Chef di Clash of Nation pagi hari ini. Betul. Mereka mau kejar Seven di bawah. Tapi Ray terlihat oke, mereka coba mulai dulu, tapi Seven terlihat bahaya sekali di sini. Abyssal akan menjadi incaran yang serius di fight kali ini. Maju ke depan, Wall Prison, Blink mendapatkan dua di sana. Ray bisa menahan, Ring of the Wind, dan ada Smite, Tide of Life. Tapi ternyata satu orang tumbang Robok ditukar dengan, oh my god, it's totally ace. Lima orang tumbang, dan Sess berhasil merontokkan lima orang kali ini. Mereka langsung maju ke arah mid lane dengan adanya Wave masuk ke tier 2 yang akan dihancurkan. Oh my god, Sess takes the game. Kali ini double kill untuk KT, dan Tron sudah terbuka dan akan menjadi kemenangan untuk Sess melawan Emetexa hari ini. Selamat untuk Sess. Itulah cerita tentang e-sport minggu ini. Untuk teman-teman yang mau tahu tentang e-sport, saksikan episode e-sport berikutnya di jam dan hari yang sama. Bye!